Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah. Buka puasa pada hari pertama seperti kemarin biasanya tidak akan dilewatkan bersama keluarga. Tapi sayang, para awak bin wali harus menghabiskan momen itu bersama anak-anak yatim dan para santri. Ketika Menteri Agama Surya Dharma Ali dan para kiai menabuh beduk tanda saat berbuka telah tiba, ada sejumput rasa sedih menyelinap di hati Faang dan Apoy karena harus berbuka di sebuah pesantren di Bogor yang jauh dari anak dan istri. Apalagi bagi Apoy sang gitaris yang istrinya tengah mengandung 5 bulan. Berkali-kali Apoy harus menjawab pesan singkat dari sang istri yang kehilangan momen berbuka hari pertama bersama suami. Tidak seperti Tommy yang membawa istri dan anaknya ke lokasi berbuka bersama anak yatim di Bogor. Barusan lagi dari MPPM-an. Iya, udah disiapin di rumah nih, ya udah gak apa-apa lah. Saya cuma bilang, istriku, kami adalah milik umat. Oh, kami bawa. Betul, kalau istri saya lagi kerja. Urusin kadang juga tanggal 1. Gajian. Iya. Biasa lah, ada perusahaan-perusahaan gitu kan. Ada perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan travel. Jadi harus jadi karyawan-karyawan. Ya udah, dia juga milik umat juga. Lagi mengurusi umat yang akan lahir. Calon anak. Lagi. Sama lah, sama. Ya kalau sahur udah bareng, udah bilang juga nanti buka puasa kayaknya nggak bisa bareng. Sama siapa? Serius lu? Bilang-bilang sudah. Kehilangan momen berbuka pada hari pertama bersama keluarga memang sudah menjadi risiko bagi personil grup band Wali yang menjadi ikon band religi Islami di Indonesia. Walaupun digelayuti rasa sedih karena harus terpisah saat berbuka, mereka tetap ikhlas menerima. Namun perasaan itu segera berlalu karena di pesantren ini Faang dan Apoy merasakan kehangatan sambutan seorang ustadz yang tak lain guru mereka saat masih menjadi santri. Sang ustadz datang menyuapi Apoy dan Faang yang tengah menikmati santapan berbuka. Kita buka dulu niat buka puasa. Allahumma laka syukur, jangan bantu dari siapa tuh yang kok ini ustadznya. Oke. Ustadz. Alhamdulillah ada buka puasa pertama dan mudah-mudahan banyak orang di sini mudah-mudahan bisa mendapat keberkahan dan bisa mendapat kekuatan buat puasa esok hari. Oke, yuk. Ini sensasinya puasa pertama, deg-degan, takut salah paham interpretasi waktu azan. Tapi akhirnya masuk juga waktu azan secara resmi. Dan buka itu kalau sebanyak-banyak, padahal kita dari jam subuh tadi sampai maghrib ini kita tidak menyentuh satu air pun, satu titik air pun ataupun makan atau apapun gitu ya. Tiba-tiba hanya dengan meneguk air pada saat buka puasa, subhanallah, ini adalah kutaman seorang yang puasa. Ini bisa dikasih. Begitulah hari pertama buka puasa grup band Wali dilakukan di tempat yang jauh dari anak dan istri. Usai berbuka, mereka bergegas mengambil air wudu untuk menunaikan sholat maghrib. Usai sholat, Apoy kembali merasakan kehangatan suasana pondok pesantren. Anak-anak yatim dan para santri mendatanginya untuk cium tangan. Karena mengkhawatirkan sang istri yang tengah mengandung dan harus berbuka sendirian, Apoy dan Faang serta dua personil wali lainnya, Tommy dan Ovi, segera bergegas meninggalkan pesantren setelah menikmati santapan selepas sholat maghrib. Masing-masing ingin cepat tiba di rumah untuk menunaikan sholat tarawih bersama orang-orang yang dicintai. Mengerjakan ibadah sholat maghrib, subhanallah, dapat barokah dari para santri, insyaallah kalau doa santri maafan kabul ya, amin ya, amin Allahumma amin. Jatim paling favorit dari saya nih, sebetulnya saya suka banget, betul, saya nggak request sama pihak pondok pesantren ini. Asinan habis ini paling pulang istri dan teleponinmu terkadang tapi tarawihnya di rumah, istri katanya kan lagi hamil, katanya
tadi BBM. Nah, si Dede nyut-nyutan di perutnya gitu, jadi bergerak gitu loh. Sudah 5 bulan di doakan aja mudah-mudahan Desember persalinannya. Makanya saya tuh kadang kalau keluar rumah lama-lama agak gimana gitu, agak kangen. Tahun kemarin kami sangat susah untuk punya waktu untuk buka bareng keluarga, sahur bareng keluarga, karena memang rangkaian tur yang membawa kami keluar dari Pulau Jawa atau dari Jabodetabek, itu membuat kami susah. Dan kami ingin dibalas di tahun ini yang subhanallah Allah mengatur kami untuk tidak tur jauh-jauh, paling Jabodetabek aja subhanallah dikasih rezeki. Dan itu memungkinkan kami untuk buka bareng istri, buka bareng anak, sahur bareng istri, sahur bareng anak. Alhamdulillah. Hari ini sama Santi. Hari ini sama Santi sama aja keluarga, anak, istri, Santi itu ibadah berkah betul. Alif bata sajim ha Allah Tuhan kita semua. Khodadal jai sin sin dari yang kaya sampai yang miskin. Alif bata sajim ha. Mari kita tingkatkan takwa. Khodadar zai sin shin masuk syurga yo bilang amin. 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 Amin.